الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, gemah takbir sudah berkumandang di mana-mana seluruh penjuru dunia. Itu tandanya kita sudah kembali pada kemenangan, kembali kepada fitri setelah kita menjalankan puasa selama satu bulan penuh. Alhamdulillah ya guys, sekarang sudah pada ujungnya. Dan kita juga seharusnya bersedih telah meninggalkan Ramadan. Tapi gak masalah, di hari yang suci ini, alangkah baiknya saya sebagai admin, saya cupid mengucapkan terlebih dahulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Semoga memaafkan ya guys ya. Dan salah satu momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para muslimin dan muslimat adalah sholat Idul Fitri berjamaah guys. Nah, kehikmatan itu yang akan didapat setelah kita melaksanakan sholat berjamaah. Namun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kejadian unik nih guys. Sebenarnya, apa ya, unik atau memalukan ya? Cuman ya, mungkin unik aja deh ya, karena nggak disengaja ini, lucu banget nih, sehingga viral di media sosial guys. Para jamaah itu ada yang tertidur pulas sampai dibangunkan sama temannya, dan sampai juga ada yang sampai di apa namanya, digotong begitu ya guys ya. Pokoknya unik ya. Sebelum menyaksikan videonya, alangkah baiknya kita bisa seperti biasa, jangan lupa sematkan tombol subscribe yang merahnya guys. Oke, lanjut. Balik, Bang.